Jadi sebetulnya saya mula-mula menulis itu nggak sengaja. Pernah ke Jakarta nganter keluarga lah, nenek gitu, terus kehabisan duit. Nah, terus ada pameran di Balai Budaya. Dan kalau ini saya tulis kan ada duitnya gitu. Saya terus nulisnya aja, cari temen untuk cari mesin tulis. Kebetulan ada teman saya yang dari SMA yang sudah kuliah di UI ada. Saya cari, ketemu, ngetik di situ, udah. Saya kasih Sinar Harapan karena kebetulan kenal sama redakturnya, Mas Oye Satyaga Hurib. Mas ini kalau layak dimuat, kalau enggak ya buang aja. Ternyata hari Sabtunya dimuat gitu. Jadi saya ambil duit, terus Seninnya saya pulang ke Solo. Kritik seni rupa Indonesia atau ulasan seni rupa Indonesia atau esei-esei seni rupa Indonesia itu hidup di media massa, numpang. Nah, di masa lalu itu lebih baik karena dulu ada majalah-majalah kebudayaan dan kesenian, misalnya Mimbar Indonesia, lalu Seni, lalu Budaya. Majalah Budaya itu terbitan pemerintah, redakturnya itu Pak Kusnadi. Pak Kusnadi adalah karyawan di bagian Direktorat Kesenian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Itu salah satu yang bagus. Saya tidak tahu sampai tahun berapa, mungkin 65, 64. Tentu saja majalah-majalah itu kalau tidak didukung pemerintah atau pemerintah menghentikan bantuannya ya mati semua. Baru ketika Taman Ismail Marzuki ini berdiri, karena pengelolanya itu menyadarin pentingnya publikasi kesenian, nah mereka dekat dengan pers. Dari situ kegiatan Taman Ismail Marzuki ini tercover oleh pers. Bahkan kemudian seperti Sinar Harapan, Kompas dan sebagainya itu membuka rubrik kebudayaan. Rubrik kebudayaan yang isinya ya tulisan-tulisan tentang seniman, esei dan sebagainya. Cuma karena koran ya tetap terbatas. Pencakupan isunya begini, karena jumlah halamannya terbatas, otomatis pencakupannya juga terbatas, panjang pendeknya tulisan juga terbatas. Tetapi Sinar Harapan itu agak leluasa karena mungkin redaktornya bisa kompromi sama teman-temannya sehingga dapat ruang yang baik. Yang paling bagus itu pernah Kompas itu kalau tidak salah mengontrak Arief Budiman untuk menjadi redaktur kebudayaan, dan itu seminggu sekali, dan itu kalau nggak salah 4 halaman. Itu luar biasa waktu itu, Kompas dimanjakan keseniannya luar biasa. Tulisan-tulisannya bagus-bagus, panjang-panjang. Tempo itu pernah mengadakan survei pembaca. Pembaca rubrik kesenian itu cuma 3%. Paling sedikit peminatnya itu kesenian. Untunglah, tapi karena Tempo itu didirikan oleh seniman-seniman, pemretnya juga penyair, sehingga resensi kesenian dan resensi buku dipertahankan. Meskipun ya, kalau dilihat dari sisi bisnisnya majalah, itu ditutup juga nggak apa-apa. Ya. Tapi kan ya aneh juga. Nah, belakangan, mungkin tahun 2000-an gitu ya, itu Kompas kembali membuka rubrik yang sangat bermanfaat untuk kebudayaan. Namanya Bentara, panjang-panjang kemudian artikelnya dibukukan. Ini saya kira ide dan inisiatif Chris JB. Cuma setelah Chris JB pensiun, tidak di Tempo, tidak di Kompas lagi, tutup. Ini sayang sekali, padahal kesenian kita itu memang hidupnya numpang di media-media massa itu. Kalau itu tidak ada, ya makin sepi. Repot. Nah, di dalam seni rupa, karena hidup penulisannya di media-media massa yang bergemang, yang kritik jurnalistik. Nah, itu juga menyebabkan kritik-kritik tidak bergemang. Nah, kalau ini karena ini dari Parekraf ya, kalau pemerintah itu mau
membantu tulisan kesenian, terutama seni rupa untuk berkembang, itu sebetulnya bisa menyontek art link. Dibandingkan pengaruhnya terhadap masyarakat, dibandingkan dengan zaman tahun 50-60-an, misalnya pengaruh budaya, pengaruh itu, saya kira lebih bagus yang dulu. Visual art misalnya, atau si art misalnya, nah, itu kan lebih campuran antara seni rupa dan lifestyle. Juga Saraswati. Dan Saraswati tidak malu-malu, mereka mengakui memang ini lifestyle. Karena kalau tidak diarahkan ke sana, susah mencari iklan. Kayaknya itu memang perlu pemerintah perlu serius memperhatikan ini dengan memberikan subsidi sehingga majalah itu tidak tergantung cari iklan sendiri dan sebagainya. Nah, sekarang ada internet dan sebagainya, menulis di blog itu juga menolong, tetapi kita tanda tanya gitu loh. Mengapa? Karena tidak lewat orang lain, tidak lewat redaktur. Ada sisi pertimbangan dari pihak lain itu perlu. Perlu jadi supaya tulisan itu, oh iya betul, ini memang layak dimasyarakatkan gitu loh. Mengharapkan adanya kesadaran dari media untuk mengalokasikan dananya hanya untuk rubrik itu kan, ini di sini memang mungkin terasa terlalu mewah. Karena itu kalau menurut saya ya bolak-balik, mengapa kita tidak meniru art link dengan subsidi pemerintah? Apa beli seperti Dewan Kesenian Jakarta itu kan juga mula-mula oleh pemerintah. Dan kemudian kan merangsang lahirnya Bentara Budaya yang didukung Kompas, lainnya Salihara yang didukung oleh kelompok Mas Gun misalnya. Pemerintah harus mengambil, harus proaktif. Iya, saya mengenal Bambang Bujono itu mula-mula dari jauh ya, sebagai penulis peristiwa kesenian dan ulasan terutama seni rupa dan redaktur majalah Horizon, majalah sastra. Nah, kemudian juga saya mengenal dia sebagai penulis ulasan seni rupa di majalah Tempo. Bersama-sama dengan dia itu mengelola jurnal kebudayaan Kalam, tapi sebenarnya Kalam itu mulai sebagai suplemen di majalah Tempo. Nah, saya menjadi salah satu anggota redaksi bersama dia. Dia sangat memikirkan segi sastra dari tulisannya. Dalam arti sangat memikirkan bahasa di dalam penyampaian ide-idenya, ide-ide tentang seni rupa. Dan bebas jargon juga. Ini kalau dibandingkan dengan tulisan-tulisan seni rupa sekarang, yang sangat banyak jargonnya dan sangat banyak menggunakan teori secara tidak perlu. Teori itu tentu saja perlu, tapi bagaimana cara menyampaikannya ya. Name dropping, jargon itu menurut saya satu kelemahan dari tulisan seni rupa kita sekarang. Nah, di tulisan Bambu hal itu tidak ada. Tulisan-tulisannya itu memang berusaha mendidik pembaca umum tentang masalah-masalah seni rupa. Tapi juga selain pembaca umum, saya kira para penulis, para sastrawan, pak kaum seni rupa sendiri, kaum kritikus dan seniman, saya kira sangat menikmati tulisan yang semacam itu. Memang dia secara formal, secara resmi dia disebut wartawan. Tapi kan kita bisa membedakan apakah tulisan itu laporan jurnalistik atau kritik seni rupa gitu. Saya kira Bambu mengerjakan dua-duanya. Dan dia lebih banyak mengerjakan kritik seni rupa sebenarnya. Kenapa saya sebut begitu ya? Karena menurut saya kualitas analisis dia itu di majalah Tempo misalnya, itu kan sama aja dengan apa yang dikerjakan Sanento Yuliman misalnya, atau Jim Supangkat di media yang sama ya. Mengulas masalah-masalah seni rupa dalam kaitannya dengan sejarah seni rupa Indonesia ya, maupun pentingnya nilai seni rupa sebuah pameran atau seorang seniman untuk publik umum. Nah, itu menurut saya kritik seni rupa. Yang kurang dari jurnalisme kita, terutama di dalam menghadapi masalah seni ya, itu kan sangat kurangnya wartawan ya, terutama yang in-house, yang punya kemampuan spesiali khusus di dalam melihat masalah, misalnya seni rupa gitu kan ya. Kebanyakan wartawan kita kan mengerjakan segala macam ya. Jadi Bambu punya dua kemampuan ya, kemampuan dia dalam melaksanakan investigative journalism, dan yang kedua adalah kemampuan dia mengerjakan ulasan atau kritik seni rupa. Nah, yang tidak ada sekarang itu orang kayak Mas Bambang Bujono ini di
mass media. Dia menguasai sejarah seni rupa Indonesia, dia menguasai penulisan, dia tahu apa yang penting buat penonton, itu kan mungkin jarang sekali, sangat-sangat jarang. Ya, Indonesia ini sebenarnya memerlukan lebih banyak lagi penghargaan atau hadiah-hadiah untuk kelompok-kelompok spesialis, khususnya di lapangan kesenian ya. Menurut saya yang penting, lebih penting daripada itu adalah konsistensi keajegan mereka di dalam menyelenggarakan penghadiahan ini ya. Harusnya kan setiap tahun, selama-lamanya kalau bisa sampai hari kiamat gitu ya. Kalau memang kita memberi penghargaan misalnya pada seorang peneliti seni rupa ya, dia hadiah itu harus cukup untuk menghargai prestasi dia, tapi juga berarti gitu loh, menunjang penelitian dia, termasuk hidup dia. Lalu terus bagaimana kriterianya? Budaya kritis itu tidak terbangun kalau dewan juri tidak membuat statement gitu.